Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yanto 54 Official. Nah, pada sore hari ini saya kembali di Terminal Kampung Rambutan ya, untuk melihat angkatan sore di Terminal Kampung Rambutan. Nah, ini di depan saya udah ada Handoyo dengan Captain Seat. Seatnya 111 ya. Ini seri S, nggak salah ya. Iya, seri S. Dan seperti biasa di sini ada pasukannya Sinar Jaya. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe teman-teman adalah motivasi saya, biar saya makin semangat terus dalam membuat konten-konten berikutnya. Nah, itu di belakang Handoyo sepertinya ada Sinar Jaya Switch Class. Itu Sinar Jaya Switch Class-nya dengan tujuan Jogja ya. Ini Sinar Jaya-nya kembali diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan tujuan Jogja 55 RE Switch Class-nya. Disusul PO Handoyo. Nah, ini teman-teman di jalur pemberangkatan ini Sinar Jaya ya. Sinar Jaya ini tujuan Palembang diberangkatkannya dari Terminal Kampung Rambutan. Nah, ini start awalnya dari Bandung ya, Bandung Palembang SR2 Switch Class 21DD. Nah, kira-kira seperti ini suasana sore di Terminal Kampung Rambutan pemberangkatan untuk ke arah Jawa ya. Ini di tengah-tengah itu ada Agra Mas Pekalongan, dan seperti biasa sebelahnya pasukan Sinar Jaya, dan ini ada warga baru Pagaden. Nah, yang ini yang standby di persiapan berangkat ini untuk tujuan Wonosobo ya. Ini masuk PO Becu. PO Becu ini dengan tujuannya Jepara. Ini start awal dari Bogor menggunakan sasis Volvo B11R dengan nomor seri B74. Nah, ini ada Rosalia Indah MHD 164 dengan tujuannya Bogor Palembang ya.
ada double decknya Sinar Jaya dengan tujuannya Surabaya Malang ya. 27 DD. Nah ini teman-teman ada Pandawa 87 AC Milan dengan tujuannya Wonosari Jogja, PDW 009. Ini teman-teman ada PO Indoren diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan ya, dengan tujuannya Yogyakarta menggunakan sasis Volvo B11R. Wih mantep nih. Ini ada Harapan Jaya dengan mirror cam ya, dengan tujuannya Surabaya Malang H624. Avante D1 ya, gagah banget nih unitnya, menggunakan sasis Scania K410IB dengan mirror kameranya tanpa spion ya. Super Luxury ini ada Kramat Jati tujuan Denpasar. Ini masuk Rosalia Indah Eksekutif Plus SHD 396. Ini masih livery lama ya, warna dasar putih. Nah itu di belakangnya juga ada Rosalia Indah yang berikutnya, double deck sepertinya. SHD 396 diberangkatkan kembali dari Terminal Kampung Rambutan. Dan ini yang double deck ya, dengan tujuannya Blitar. Masih proses menaikkan penumpang dari Terminal Kampung Rambutan.
SDD 135 dengan tujuan Blitar diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Oke, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini ada rasa sayang baru masuk, RS01. Dengan tujuannya Bima Mataram Denpasar Surabaya Jakarta dengan nicknamenya Romantis. Epastar Tronton yang diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Ini ada Suryatran dengan tujuannya Blitar, diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Ini ada Harapan Jaya, bis nomor seri 18 ya, diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan. Nah, ini ada Sumber Alam dengan tujuan Jogja via selatan ya. Ini ada PBB Arnius dengan tujuannya Wonosobo langsung.